Nah ini nih, kita lagi bongkar mobilnya Andri, Mobilio. Kita akan pasang di sini. Oh, ini turunin dulu. JEC mah bagus ini. Kayaknya ini masih ada ini. Video out nih. Ada. Video in ya, video out. Video in. Ini magnet kan? Oke, ini ada video in ya. Nah, ini dia video in. Ini yang kita pakai. Nih. Ya, nih, ini ada video in nih sama audionya. Nah, ini yang kita akan pakai kabelnya. Mana? Kabel audionya mana? Kabel audio videonya mana? Kabel 3. Iya, Pak. Kita lewatin kolong dalam. Nah, ini yang bagus nih. Cakep nih. Ini yang cakep nih kabelnya. Video in. Oke. Video in, terus kita masukin ke belakang biar rapi ya. Terus ini kena kabel biar rapi ya, sampai ini nih. Kita coba dulu itu nanti dimasukin ke sini. Nah, ini HDMI itu RCA ya, jadi RCA nya yang output ini kabel powernya, ini kabel power. Oke, udah ini satu, lalu kabel HDMI. Nah, ini convert dari sini untuk ngambil STB nya ini nanti di STB in. Kita pakai serial ini, kita pakai serialnya, nanti kita lem untuk uji coba dulu apakah dia berfungsi dengan baik di mobil ini atau tidak. Oke. Nah, ini yang paling penting, powernya dari adaptor ini. Adaptor ini kita ganti ke lighter, kabel lighter. Kita uji coba, kita apa, masih berantakan ya. Ini gini remote ya. Oke, remote nya udah siap. Oke, itu rangkaiannya, kita akan uji coba. Yuk. Oke, ini kita akan lihat, tolong, kita akan lihat di sini buat penggantinya AVI di sini nih ya, ini dia. Nah, cek lagi. Udah nyala ya, udah nyala kan. Nah, coba ininya nih, kita belum nyalakan ininya, ini yang jadi konverternya. Nah, oke, ini ya. Ini bukan pakai TV digital, tapi ini menggunakan IPTV. Ya, ini berlangganan nih IPTV ini ya. Jangan lupa IPTV berlangganan nih. Sebulan sekali kita tapi harus lebih bayar. Murah lebih murah.
Cuman bisa dapat Fox Movie di mobil kan luar biasa gitu loh, menggunakan IPTV. Open channel. Nah, ini alatnya Android ini yang mengkonekkan ke si perangkat ini gitu loh. Tuh, kita udah bisa ngelihat Fox Movie di perjalanan lah gitu. Yang penting koneksi internetnya harus bagus. Itu aja. Pokoknya pakai koneksi internet ya, apapun itu pakai koneksi internet. Tuh ya, di sini ada Fox Movie. Ah, ini luar biasanya. Tuh, transformer luar biasa ya kan. Cakep nih, nanti yang di ini kan tuh. Iya, stabil ya. Tampil stabil. Tinggal gambarnya aja. Oke. Sudah cukup. Ini menggunakan koneksi IPTV, harus pakai koneksi internet. Jadi di sini untuk mobile disiapkan sekitar 58 channel. Namun kalau yang di rumah kita siapkan 197 channel ada semua. Jadi ini harus berlangganan. Di endorse ya. Di endorse. Ya deh. Ya, jangan lupa nanti harus berlangganan tetap ini. Nah, ini inilah channel-channelnya. Kita lihat ada di all channel sampai dengan 57 channel. Di sini semua ada. 57 channel sudah disesuaikan, sudah sesuaikan dengan buat mobile, buat mobil di rumah, mobil ya khusus ini ya. Jadi tampilannya tuh beda dengan di rumah, jadi biar tidak terlalu banyak makan bandwidth. Nah, tidak terlalu banyak makan bandwidth, maka resolusinya tidak, ini tetap HD cuman resolusinya diturunin gitu, size nya diturunin. Oke, sekian, terima kasih, jangan lupa selalu kunjungi Giri Purnama channel, subscribe.